Halo kak, iya, mau ketemu Pujo, ambil mobil Daihatsu Rocky. Oke, baik, ditunggu ya kak, voice-nya. Wih, lawan. Oh, udah datang. Udah selesai mobilnya? Udah dong. Mantep. Ini tanda tangangin dulu, Pak. Oke. Nah, ini kok. Kalau coating di Vivro tuh ada garansinya kok. Jadi ini gua nggak ada ngasih dua garansi. Ini garansi coatingnya. Ini garansi coatingnya. Ya selama 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Jadi ntar 5 tahun, setahun sekali lu maintain. Sekalian ganti presiden ntar. Iya benar. 5 tahun kan. Iya. Pemilu lagi. Nih yang ini buat kacanya. Kacanya buat kan kacanya. Kemarin udah di glass fusion. Oh di glass fusion. Ah okay. Jadi glass fusion itu ada garansi servis, garansi perawatan selama 2 tahun. Oke, servis. Mantap. Kalau yang ini 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Kalau yang ini setahun sekali. Oke, keren. Mantap. Sekarang kita mau lihat mobilnya nggak? Mau lihat mobilnya. Penasaran hasilnya. Nah, ini dia kok. Keren. Ini hasilnya. Yoi. Sesuai ekspektasi gua. Terbayar. Ini coatingnya pakai Vivrotech Premier nih kok. Oke. Vivrotech Premier. Jadi dia 2 kali sistem pengaplikasian coating. 2 kali sistem. Jadi dipoles dulu, di coating pertama, terus di baking. Dipanggang. Bikin kue. Dipanggang gue, pakai infrared. Seriusan? Iya. Itu teknologinya emang khusus gitu? Emang begitu. Anjir, keren. Biar nice. Si coatingnya meresap sempurna ke body. Terus habis di baking, di coating lagi kok. Baru di coating lagi? Coating lagi. 2 kali lapisan? Yoi. Baru di baking lagi terakhir. Masih lagi? Masih di baking lagi. Enak banget. Makanya hasilnya kayak gini kok. Keren, genclong. Sesuai ekspektasi gua. Terus terbayar. Kacanya juga nih kok. Kacanya kan juga kemarin banyak jamur. Terus nah, itu yang bahaya. Kadang apalagi kalau hujan bang nyetir. Iya, itu bahaya. Nah kalau sekarang udah pakai glass fusion kok. Itu biar menghilangkan ini, jamur-jamurnya. Menghilangkan jamur-jamur. Terus visibilitasnya meningkat. Kalau lebih jernih ngeliat. Lebih ini. Jernih. Terus kalau hujan nih kok. Kalau hujan, airnya tuh naik. Kalau kecepatan kencang, itu airnya naik ke atas. Malah naik, bukan turun. Bukan. Melawan gravitasi. Itu dia kok. Jadi dia nggak nempel. Jadi kayak ini kok, kayak air yang jatuh di daun talas. Oh. Kan jadi bulat-bulat tuh dia. Iya. Jadi dia nggak nempel. Jadi kalau kena angin, dia bakal gerak. Gerak. Apa efek daun talas namanya? Keren. Terus kalau malam, dia bisa ngurangin efek silau. Oh. Jadi kalau mau mobil malam-malam tuh. Jadi nggak gampang silau karena cahaya dari depan. Keren. Jadi aman sekarang nyetir. Kita mau coba nggak? Cobain inian apa? Apanya? Airnya. Mau coba dong. Dah. Nah sekarang Ko Erwin mau nyobain nih. Coba ya. Coba. Deg-degan. Tuh. Oh, kan? Iya benar. Dulu sebelum dilapisin glass fusion tuh ini biasanya nempel air-airnya. Lumpuk ya. Lumpuk. Ini tuh keren. Keren kan? Keren. Lagi musim hujan sekarang. Iya. Jadi enggak was-was lagi nih bawa mobil hujan-hujan. Nah, kayak gini kan jadi gampang dibersihin kok. Iya, benar. Jadi lebih gampang. Tes. Jadi mainan. Jadi kayaknya sering main ini deh. Airnya biar keluar. Keren, keren. Terus glass fusion ini ada garansinya kok? Ada garansinya juga? Garansi servis, dia garansi perawatan selama 2 tahun. Selama 2 tahun. Jadi nanti per 6 bulan sekali, tim Vivro bakal ngubungin Ko Erwin buat dipoles waktunya lagi. Perawatan. Iya. Oh, jadi okay. perawatan glass fusion nih, itu nanti dipoles dulu, dihilangin jamur-jamur yang nempel. Baru diaplikasiin lagi. Gitu kok. Terus kalau yang coatingnya nih kok. Ini coatingnya ada garansi perawatannya selama 5 tahun. Terus lama prosesnya juga ya. Sama. Prosesnya nanti dipoles lagi. Dipoles lagi. Baru di coating lagi. Baru di coating lagi. Selama 5 tahun. 5 tahun. Jadi per 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Kalau untuk yang coatingnya, perawatannya. Nah nggak sampai ini doang nih kok. Ada lagi. Apa lagi? Interiornya kita lihat kok. Interiornya. Ayo kita cek interiornya. Nah, interiornya juga nih kok. Kenapa nih interiornya? Ada apa nih? Interiornya kita pasangin Vicool PPF untuk bagian interior. Oh, di mana aja tuh? Bagian head unit ini. Head unitnya. Terus, ini nih panel-panel AC ini. Sama speedometer nih kok. Speedometernya juga. Karena kan bagiannya Rocky ini kan nggak banyak glossy nih. Benar. Jadi yang dipasangin head unit. Head unit. Speedo sama ini. Sama AC. Keren. Jadi ini kerennya Vicool PPF interior tuh dia bisa ngindarin goresan kok. Jadi
udah aman nih. Udah aman. Goresan-goresan kuku. Ih, keren. Soalnya kan sering banget nyetir untuk ganti lagu atau lihat maps gitu. Speedometernya juga jadi lebih jernih. Ya, karena Vicool PPF interior tuh ningkatin clarity. Oh. Jadi clarity-nya tuh meningkat dia. Iya. Terus dia juga ada efek self healing. Apa itu lagi? Self healing tuh sembuh sendiri. Jadi kalau ada goresan ringan ya. Itu nanti kalau kena panas hilang sendiri. Hilang sendiri. Kok bisa? Nah itu teknologinya kerennya. Teknologinya. Nice. Tapi nggak nyampe sini kok. Ada lagi. Terakhir kok. Ada lagi kok. Ayo kita keluar lagi. Oke. Nah ini kok. Terakhir kok. Di bagian handle-nya nih kok. Ini udah dipasangin Vicool PPF juga, tapi untuk handle. Buat karena biasa sering baret gini kan, mobil. Ko Erwin kan pakai cincin tuh, kadang kan suka ngebentur atau kuku juga sering kayak gini kan. Oh, udah dilapisin jadi aman. Jadi aman. Nice. Sama punya self healing juga, bisa sembuh sendiri. Bisa sembuh sendiri juga. Teknologinya keren banget. Keren. Aman jadi buka mobil nih. Nah, jadi ada yang malah harus disengaja nih. Iya, jadi buat mainan. Keren. Jadi mobilnya udah lengkap banget nih, udah di coating, di glass fusion, interiornya dilindungin. Ini juga handle pintunya, mantep. Gimana kok kesannya ngeliat mobilnya? Happy banget. Gue udah ekspektasi tinggi terhadap Vipro dan ekspektasi gue terbayar bener. Jadi kayak ini mengkilapnya juga happy banget sih. Okay. Rekomen. Halo teman-teman, saya Erwin Wu. Hari ini lagi di Vipro mau ngambil mobil Daihatsu Rocky gua. Baru aja selesai di coating dan dikasih lapisan glass fusion di kaca mobilnya. Mantap. Jadi buat teman-teman yang mau mobilnya makin mengkilap, mobilnya bebas jamur, bersih mengkilap, pokoknya mobil keren. Nggak cuma kaca gue yang dilapisin glass fusion atau mobil gue di coating, tapi ada tambahan, ada handle door cupnya dikasih lapisan PPF, jadi aman banget kalau kita buka pintu tanpa khawatir lecet, jadi aman. Dan tentunya tidak lupa interiornya juga semua dilapisi Vicool PPF, dari head unitnya, 4 AC-nya, dan juga speedometernya, jadi kualitasnya lebih jernih. Jadi buat teman-teman, gua sangat merekomendasikan untuk yang punya mobil, kalau mau di coating mobilnya silakan bawa ke Vipro Auto Care.